Yo, what's up, my bro? Akhirnya Arena Breakout sudah resmi rilis nih di Indonesia ya pada tanggal 14 Juli 2023. Dan kalian bisa download di App Store untuk pengguna Apple dan Google Play untuk pengguna Android. Game Arena Breakout ini keren banget dah pokoknya, my bro ya. Ini game FPS paling hardcore dan yang paling realistis dibanding game FPS lain yang pernah gue mainkan, terutama di mobile. Dan untuk kalian yang baru tahu game Arena Breakout ini, gue mau ngasih tahu ke kalian tahapan sebelum mulai bermain ke dalam game Arena Breakout. Seperti apa saja yang kita harus siapkan? Kita harus pakai helmet, armor, bawa senjata satu aja sih, nggak usah banyak-banyak ya. Pistol juga nggak perlu kalian pakai, siapkan bom, siapkan painkiller ya. Khawatir kaki kalian nanti tuh ketembak terus jadi pincang, nggak bisa lari. Jadi painkiller ini bisa mengatasinya, ma bro. Siapkan peluru beserta magazin kalian. Dan kalian bisa atur gunsmith senjata sesuka kalian, ma bro. Kalian mau atur yang gimana, scope-nya gimana, pakai magazin yang berapa peluru, pakai muzzle suppressor atau tidak, pokoknya itu terserah kalian. Kalian atur sesuka kalian, bebas deh pokoknya. Pastinya jangan lupa bawa medkit, bawa makanan dan minuman, ma bro, karena di game ini sangatlah realistis ya. Kita perlu persediaan makanan atau minuman untuk perang, ma bro ya. Jangan lupa bawa STD kit, khawatir nanti kaki atau tangan kalian harus dioperasi, jadi itu perlu sekali untuk mengobati bagian-bagian dari tubuh kalian yang rusak, ma bro. Pokoknya kita harus mendapatkan seluruh jarahan yang kita temui dan membunuh siapapun yang menghalangi kita. Dan di Arena Breakout ini ada market, ma bro ya, perdagangan pasar terbuka. Dengan tujuan untuk mengembangkan kekayaan kita di luar misi, jadi kita bisa jual-jualin barang kita setelah kita mendapatkan jarahan-jarahan. Bawa kunci jika kalian punya dan kalian bisa langsung aja main ke dalam game ya, ma bro. Kali ini gue akan bermain menjadi Tactical Ops, ma bro, dan gue akan main di map Armory, ma bro. Ini map paling mengerikan ya dari semua map yang ada, dan gue akan menaklukkan Armory sendirian. Oke, gue akan solo, ma bro. Apakah gue bisa? Mari kita lihat nanti. Oke, let's go, kita langsung start. Oke, ma bro, gue ada di dalam game. Gue tekenin di game Arena Breakout ini, kita harus mendapatkan seluruh jarahan yang kita temui dan membunuh siapapun yang menghalangi kita, oke? Sebelum memasuki area peperangan, ma bro, pastikan kalian makan painkiller, oke? Karena ini menghindari kelumpuhan. Misalnya kaki kalian tuh nanti dikena tembak dan hitam, itu kalian bisa mengatasinya dengan painkiller dulu, baru abis itu dioperasi, ma bro. Misalnya sudah bunuh musuh kalian, ya? Oke. Kita langsung masuk aja armory ini, ma bro. Oke, sini ada orang. Sini ada orang mungkin. Gua akan bunuh dulu sepertinya. Oke, mati. Dia mati, ma bro. Gua akan masuk pintu sini. Kita harus nyalain di sini. Jadi kita akan menunggu sekitar kurang lebih 1 menit lah, ya. Dan kita harus jaga-jaga. Ada orang. Sambil menunggu kita bisa looting-looting, ma bro. Oke, jangan lupa untuk looting-looting. Kita tidak boleh meremehkan. Nah, kan lumayan nih ada yang warna biru ya. Dan gua mau ngingetin ke kalian ya. Jika kalian sudah reload, gua ingetin ke kalian. Jangan lupa untuk masukkan magazine kalian kerik, misalnya masuk ke tas dan isi lagi ya. Itu sangat penting, ma bro. Oke, langsung buka saja. Kita harus berhati-hati. Pastikan kalian kalau udah masuk sini sudah minum painkiller ya. Gua akan looting sebelah sini dulu ya. Ini yang biasa gua lakukan ketika di armory. Kita cuekin dulu saja ini militer-militernya. Santai. Mantap. Tungguin. Kalian nggak boleh ngeremehin ya, karena tembakan dari mereka ini sangatlah sakit, ma bro. Dan mereka adalah militer yang sangat. Wah, tuh kan, lihat tuh, darah gue langsung sekarat, ma bro ya. Mereka adalah musuh yang sangat berat. Kita sudah hitam nih, ya, jangan lupa untuk menggunakan standar military surgical kit ya. Oke, setelah itu kita bisa healing lagi. Oh man. Sakit banget kan, ma bro. Gue sampai harus healing lagi loh. Sabar-sabar.
tapi tutup pintunya dulu ya. Kita makan painkiller, ma bro. Painkiller ini penting ya. Jangan sampai kalian tuh nggak makan painkiller. Apalagi kalau lagi kondisi perang gini. Jangan lupa reload. Hati-hati mah bro, sakit banget emang. Lumayan keras nih ya, sangatlah hardcore game ini mah bro. Kalian bisa tahu musuh dengan sound print mah bro ya, step musuh ya, suara kaki musuh, dan ada indikator-indikator warna putih nih di depan gua nih, kan ada indikator nih. Maiket mah bro, menurut gue mau hapus dong. Oke, gue dehidrasi mah bro. Kalau dehidrasi kita harus cepat-cepat minum ya, karena kalau tidak kalian akan kehabisan darah karena dehidrasi. Oke, ini peluru yang sangat aku perlukan mah bro, cocok dengan peluru F2000 Ocha ya, Ocha kehabisan peluru juga. Sambil di backpacknya kita lanjut looting ke bawah. Kalau dari sini gua akan looting ke bawah dulu mah bro. Di bawah sini ada safe box yang bisa kita loot ya. Di sini tempatnya mah bro. Semoga Ocha mendapatkan hal-hal yang bagus lah. Ampun, dapetnya biru-biru gini. CPU. Lanjut lagi mah bro, SSD. Gua cek sini. Oke, gua dikit lagi mau dehidrasi mah bro. Kita jangan lupa untuk minum ya. Dan kita lanjut looting ke atas. Di sini ada safe box mah bro. Kita bisa looting di sini. Oh my god. Apa di sini? Hammer. Ada tank, suitcase, kita buka. Kalian nggak boleh ngeremehin satupun tempat lootingan ya kan. Lumayan dapat kayak gini mah bro. Penting ini kalau pelurunya emas, soalnya peluru emas tuh mahal mah bro, asli deh. Tangan saya. Garam di sini teman-teman. Mau rakit PC gitu ya. Nah, ada safe box juga di sini mah bro ya. Pokoknya total safe box di armory gue kasih tahu ke kalian ya. Totalnya tuh ada satu di bawah, dua di bagian lantai dasar, dan lainnya tuh kalian harus buka pintu mah bro. Jadi kalian harus punya kunci untuk membukanya. Sakit bener abang-abang ini ya. Ayo kita looting lanjut lagi. Dapat apa aku nih? Wow, laptop mah bro. Aku punya laptop. Kritik gue untuk game Arena Breakout ini sih dari ini sih mah bro, dari segi movementnya ya. Ini menurut gue kayak gini agak sedikit kaku ya. Dan gue harap agak bisa lebih dipercepat lagi movementnya ya. Serius, gue berharap seperti itu. Yap,
Seperti kita harus pulang ya. Kita harus kembali, ma bro. Gua akan nyalakan ini kanal gate ya. Dan cuma ada 4 gate dalam sini, di radar, di mine, dan di sini. Oh my god. What? What are you doing, bro? What the heck, bro? Really? Oh my god, ma bro, gue mau mati lo. Sumpah, parah nih. Painkiller, 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 painkiller. Nah, gue udah gini nih, ma bro, gue udah lumpuh ya. Tadi gue tinggal 225 lagi, aduh. Ya, semoga aja gue bisa lah. Gue udah nyalain kanal. Dan gue akan keluar dalam 2 menit waktunya ya. Ini akan menjadi yang sangat menegangkan. The hell, man? Really? Mamam lu, mamam. Baiklah, bro. Kalian harus sebelum 10 detik ya. Misalnya mau keluar lewat kanal, harus di sini 10 detik sebelum 10 detik. Oke. Okay? Tunggu waktu yang pas banget, bro, bro. Selesai dalam waktu 28 menit. Loot Veligo mencapai 263.612. Ya. Lumayan lama, bro. Ini masih lumayan ya. Ini gua udah muterin mengelilingi armory bagian dalam ya. Tapi ya tidak banyak lootingan bagus, ma bro. Cuma beberapa saja. Yang pertama itu dari laptop ya, battery sama ammo. Nah kan ammo menjadi top 3 penyumbang kekayaanku. Total kill gua sampai 18. Oh, mantap kan? Ya, oke, ma bro, menurut kalian gimana tadi gameplay gua, ma bro? Ya, gua berhasil menaklukkan armory sendirian, ma bro. Map terberat di game Arena Breakout ini. Jadi ya udah, ma bro, untuk kalian nih yang pengen mainin Arena Breakout juga, langsung aja download di Google Play atau di App Store kalian, karena Arena Breakout ini sudah rilis di tanggal 14 Juli 2023. Jangan lupa untuk ikuti sosial media Arena Breakout Indonesia, ma bro, di YouTube ataupun di Instagram, ma bro. Di sini nih ya, di sini gua tulis. Jadi kalian jangan lupa untuk follow, oke? Okay? Makasih banget udah menonton ini, yap. See you, ma bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.